So guys, hari ini kita bakal main game Rise of Kingdom. Dimana nama sebelumnya adalah Rise of Civilization ya. Civilization. Jadi Rise of Kingdom ini adalah game strategi yang dimainin oleh lumayan banyak youtuber-youtuber luar ya. Kalau yang di Indonesia gue kurang tahu, tapi kayaknya ada ya, termasuk gue ya. Dan sebelum kita lanjutin videonya, kalau kalian mau mainin bareng gue, kalian langsung cek aja link deskripsi, download di sana ya. Dan masukin gift code-nya juga, karena kalau misalkan kalian masukin gift code-nya, kalian bakal dapetin item-item in game ya. Itu sangat membantu sekali, khususnya bagi kalian-kalian yang miskin. Dan kalian juga kalau misalkan mau join guild gue, kalian langsung aja join ke Fox. Atau ketik aja Fokers ya, kalian tahu kan? Oke, sip, mantep, keren. Kalian tinggal join di sini, slotnya sisa 49 lagi. Siapa cepat dia masuk ke clan gua. Clan gitu. Guild. Ini guild apa clan ya? Alliance ya, itu dah. Apapun itu sebutannya ya. Pokoknya kalian kalau bingung langsung aja cek deskripsi, pokoknya semuanya di situ. Oke? Okay? So, oke, okay, sebelum kita mulai gamenya, gua bakalan jelasin ya, lebih banyak jelasin sih kalau untuk ini ya, biar kalian paham juga ya. Gua juga sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalkan gua salah tolong dikoreksi ya di kolom komentar di bawah. Oke, okay, mantap, keren. Jadi, nama gua itu adalah Vandra Ochsto. Dimana gue itu civilization-nya itu adalah Jepang, karena di sini tidak ada Indonesia. Kalau misalkan ada Indonesia, jadi kalau misalkan ada Indonesia, gue pasti pilihnya itu Indonesia, guys. Karena yang paling akrab dengan gue itu ya Jepang ya, jadi gue milihnya Jepang. Di sini ada sekitar 11 negara yang bisa kita pakai. Ada Roma, Jerman, Britain. Britain itu Inggris ya? Ya, ya, tolong komentar di bawah. Ada Perancis, Spain, China, Jepang yang gue pilih, Korea, Arabia, Ottoman, sama Byzantium. Saya tidak tahu kalau Byzantium itu apa, tapi tolong komentar di bawah, bantu saya ya. Karena kita milih Jepang, gue milih Jepang, jadi kita punya samurai. Oke, by the way, di sini lagunya itu enak banget untuk enjoy ya. Untuk kalian yang ingin menghabiskan waktu itu sangat cocok sekali ya game-game strategi gini. Mungkin sebagian dari kalian pernah mainin game-game strategi, termasuk gue juga dulu sering banget mainin. Dan enaknya di sini itu bisa perang, cuy, bisa perang, bisa war. Tapi everyone is happy and satisfied as there no war. Oke, sip, belum ada yang war. Jadi gimana kalau kita nanti memulai peperangannya? Siapa tahu ada yang berani kan? Jadi di sini tuh kalau misalkan kita join ke guild ya, kita bisa perang sama sesama alliance atau guild. Dan kalau misalkan kalian pengen join ke guild yang bukan gua, kalian bisa langsung aja ke alliance gitu. Ke guildnya, terus ke bagian setting, lalu guild list ya. Jadi kalian bisa ketik misalkan Fokers, ujung-ujungnya ke gua juga ya. Misalkan Fokers, lalu di search nanti langsung muncul. Di sini slotnya lagi-lagi masih 49. Tolong ya siapa cepat dia dapat. Mantap, keren, sip. Dan by the way, ini gue hampir lupa ya, kalau misalkan kalian milih civilization-nya ya, kalian itu dapetin musik yang beda-beda ya. Kalau nggak salah komposernya itu Christopher siapa? Devin. Jadi di sini kayak nyesuaiin temanya, bangunannya, sama musiknya itu sesuai sama negara yang kalian pilih. Begitu guys. Asal kalian tahu ya, Christopher Tin nih yang buat backsound yang di sini nih untuk musiknya itu dapetin 2 Grammy Award, guys. Kalian enggak tahu Grammy Award apa? Searching di internet, oke? Okay? Mantap. Oke, okay, by the way, kalau misalkan kalian pilih negara-negara yang kalian pilih, aduh gimana sih ngomongnya? Kayak misalkan gue Jepang tuh, itu dapetin komandernya ini, guys, si samurai ini ya. Dan di sini gue juga punya 4 komander lainnya yang harus kalian dapetin itu dari campaign yang ada di sini. Bisa kita tinggal enter terus kita selesaiin. Misalkan contohnya kita challenge aja, ini udah gue lumayan ya, udah lumayan jauh. Terus kita juga bisa nge-build heroes kita apa. Nah, ini pasukan-pasukan gue ya. Pasukan gue itu ada sekitar 25.000 lebih ya. Gue udah bikin-bikin banyak. Yang di sini nggak begitu banyak. Oke, terus kita pilih yang kedua. Oke, 16.000 unit. Oke, mantep, cewek ya, mantep, keren, sip. Kita langsung aja. Dan di sini kalau misalkan kalian bisa menangin secara cepat, padat, jelas, waduh, kalian bisa dapetin kesempatan untuk dapetin commander yang lainnya ya. Jadi commander-commander itu ada kayak rasnya gitu, tapi nanti gue jelasin deh. Kita bakalan coba attack pakai beginian, terus kita attack pakai beginian. Aduh, jadi crossing gitu. Nah kan jadi pusing kan lu. Nah, jadi pusing ya, saya juga pusing. Oke, ini prajurit gua nggak mungkin kalah sih, fix nggak mungkin kalah karena ada samurai itu. Oke, sip, mantep. Maaf, serak nih lama-lama gue. Oke, victory, kita terus dapetin. Nah, itu yang status statue itu, guys. Yang kayak apa nih namanya nih? Sklup
Touré. Ya oke, Club Touré itu adalah kayak semacam tiket untuk dapetin commander-commander yang ada di sini nih. Terus nih kalau misalkan kayak Julius Caesar, terus Frederick, yang warna-warnanya oranye ini itu yang udah legend gitu lah. Yang ungu ini kayak semacam epic gitu. Terus yang warna biru itu kayak rare gitu lah. Kalau yang ijo-ijo kayak yang gua punya nih. Nah, yang kayak gini nih ini kayak normal gitu loh, kayak common gitu ya. Kalau yang cewek ini rare, lumayan ya. Cuman gue pengen dapetin yang legendaris sih. Dan di sini gue sudah level 10 dan rata-rata semua udah gue upgrade level 10. Kalau misalkan masih ada yang belum, mohon maaf ya. Karena bangunannya sudah lumayan banyak. Ya ini udah level 10 kecuali ini nih, watchtower-nya nih. Gue mau upgrade, butuh yang beginian anjir. Butuh a row of resistance. Waduh, susah ya dapatnya ini. Harus pakai diamond. Nah, tapi kan diamond gue banyak. Iya. By the way, tadi sambil kita perang itu gue sambil bikin pasukan lagi, guys. Jadi gue nyetok banyak pasukan biar gue bisa menginvasi-invasi negara-negara lain ya. Contohnya ya, kalau misalkan kita klik pojok kiri bawah yang ketutupan badan gue, mohon maaf, kita bisa menginvasi negara lain. Oke, ini ada yang level 7, kita serangin aja kali ya. Biar kelihatannya jago. Kita serang saja. Pasukan samurai. Kita serang saja. Ini kita kerjanya emang nyerang-nyerang orang gitu ya, dapetin loot. Kalau misalkan loot tuh yang kayak gini nih guys nih. Misalkan jagung, kayu, batu sama duit kita kurang nih. Kita bisa nyerang ini jagung. Terus ini ada kayu. Ini ada batu. Kalau duit gue kurang tahu sih, ada tambang apa kagak ya? Gue belum ngecek sih, kayaknya enggak. Oke. Okay. Ini kayaknya fix sih. Udah fix banget, hancur sih. Lihat perbedaannya. Musuh minusnya 500, gue cuma minusnya 80-an. Tuh kan. Waktu dilawan. Ayalah, milihnya level 7. Di sini gue mau ngeliatin kalau misalkan kita perangnya itu di malam hari, guys. Mungkin ini akan lebih menarik. Mungkin kita langsung serang aja dengan apa yang kita punya. Langsung aja kita set drop-nya. Kita gedein sedikit biar lebih menjiwai ya. Sesame! Maaf, guys. Ngomong-ngomong ini siapa ya? Anjir, barbarian. Kita lewatin dong. Oke, minggir kamu barbarian. Tolong. Terima kasih sudah minggir. Enggak tahu apa. Pasukan gua lagi nyerang. Ngomong-ngomong ini level 10 ya. Lawanin sepadan. Kalau yang tadi kan level 7 tuh. Kita cari yang sepadan, oke. Kayaknya kita bakal menang, tapi menang tipis deh kayaknya. Lihat tuh, 700 banding 500. Wah. Udaranya dikit lagi, guys. Udah mulai hancur. Penjaga-penjaganya hancur detail juga ya kalau misalkan di zoom gini ya. Keren dah. Posisi menang ini, udaranya udah sekarat kan? Sekarat kamu ya. Kadar kita udah masih cukup banyak. Please lah. Hancur kau. Hancur. Oke. Kok gue pengen nyerang lagi ya? Ya kayaknya kita perlu explore yang lain-lain deh. 5 minutes later. Alright, kita sudah membuka jalur-jalur lain ya. Oke, ini luas banget sih. Luasnya parah. Kita coba ke yang level 9 aja dulu ya. Kita attack lagi. Apakah yang akan terjadi? Apakah kita akan menang lagi atau tidak ya? Sesame. Lihat penyerangan-penyerangan yang terjadi di sini. 700 enggak tuh, mampus, mampus. Oke, ini udah fix kita bisa menang, guys. Oke. Darah dia sisa setengahnya, kita masih 75% ya. Mantap. Yalah, lawan level 10 aja menang, masa lawan level 9 kagak. Itu siapa sih? Lari-lari. Kurang ajar. Mampus nih ya. Sekarat tuh. Sekarat fix meninggal. Biasanya kebakar, guys. Terus guys, ini heroes-nya atau commander-nya itu sekitar ada 34 heroes ya. Dan itu punya skill yang beda-beda ya. Jadi contohnya kalau gue lihat nih di talent-nya itu kayak ada yang untuk di upgrade-nya ya. Kalau untuk samurai gue itu ada archer, garrison, sama skill. Garrison itu kayak fokus defense kayaknya sih. Nah kan defense.
Kalau archer itu untuk skill archer. Kalau skillnya itu lebih ke altrops. Oke, mantep. Jadi ada attack, ada defense. Oke, mantep, sip. Nah, kalau untuk naikin skillnya sendiri itu ya, kalau misalkan lagi perang tuh, kita harus ngumpulin skulptur. Ah, susah banget. Ya pokoknya kayak tiket-tiketnya gitu. Contohnya aja kayak ini nih. Gua tuh udah ngumpulin misalkan, nah, ini gue udah ngumpulin sekitar 3 dari 10. Kalau misalkan nanti gue udah dapat 10, gue bisa nge-summon si commander ini, si Gaius Marius gitu. Ini yang epic ada sih satu nih, Boudica. Waduh, lihat guys, gambarnya ini mulus banget tuh. Terus kalau misalkan kalian pengen nge-upgrade nih, misalkan ini kan ada archer training tapi 1-5 itu dikembanginnya di bagian academy. Jadi kalian upgrade akademinya dulu, terus kalian bisa upgrade kayak sandang pangannya, terus dari kekuatan militernya juga. Di sini gua belum bisa sampai yang terakhir-terakhir ya. Karena perjalanan kita itu masih sangat panjang. Kayaknya ini harus level yang tinggi banget deh si ininya, si city hall-nya. Gue masih level 10, masih cupu. Atau kalian udah ada yang level tinggi, langsung aja komentar di bawah. Dan sekali lagi bagi kalian yang mau join sama guild gue, langsung aja cek link deskripsi. Di situ ada link downloadnya dan cari yang namanya Fokkers. Masukin gift code-nya juga untuk dapetin item-item in-game. Ada silver key, terus ada 50.000 food, 50.000 wood, sama 200 gem ya. Silver key itu fungsinya buat apa bang? Nah, silver key itu fungsinya adalah untuk dapetin skulptur. Aduh, apa sih namanya? Kayak tiket buat dapetin commander tadi. Ini kebetulan gue ada 14 yang silver sama 3 yang emas. Kayak kita langsung buka aja. By the way, ini ada silver chest yang gratis. Kita buka-buka aja dulu. Kita dapat brand new Starlight skulptur tuh. Nah, itu Starlight buat apa tuh? Mohon maaf. Kayak kita langsung use another one aja. Oke, kita dapat yang hijau sama yang biru, lumayan. Kita buka lagi. Nah, kan dapat kan komendernya. Gue kira cuma skulpturnya doang, tapi bisa dapetin si hero-nya langsung atau si komendernya langsung. Loh. Nah, ini sih skulptur dari si Centurion ini. Gue udah dapat, terus ini buat apa dong? Mungkin buat upgrade. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita buka-buka lagi. Oke, kita dapat sandang pangan. Dapat skulptur lagi. Dapat speed up itu buat mempercepat pembangunan ya. Terus dapat, ini lumayan nih. Warna biru. Oke, sip. Kita buka lagi. No. A material that can be used to upgrade the star level of epic commanders. Oh, buat star levelnya. Ya, nanti gue jelasin star level itu apa. Hampir aja lupa. Untung enggak selesai gue jelasinnya. Tomoe Gozen Ore wa. Dapat commander baru, mantap sekali. Silver chest juga lumayan nih ternyata ya. Mantap kali. Oke, kita buka lagi. Kita buka terus. Oh, dapat lagi. Dapat 2. Ini gimana ceritanya kalau dapat 2? Bisa di itu enggak? Fusion enggak? Enggak bisa ya? Oke, belum ada yang bagus lagi. Oke, sip. Udah kelar. Akhirnya kita menanti saat-saat yang kita tunggu. Golden chest. Mengingatkan gue pada game apa gitu. Ya, golden chest ini ada free-nya ya. Lumayan nunggu berapa hari gitu. Kesel kan gue jadi. Gue kira dapetin yang legend anjir. Ciao-ciao. Oke. Mantep. Oh, ini buat yang ini skill-skill yang tadi. Oke. Nanti kita cobain semuanya. Masih bisa satu lagi. Wow, Shunshu, kita dapetin yang epic, my friend. Mantep. Oke, kita buka lagi. Wah, kurang hoki. Oke, sekali lagi terakhir. Oke, 4/10 cuy, 6 lagi. Udah nggak bisa. 1200 cuy. Udahlah, nanti lagi. Di sini gue ada hampir lupa. Nah, ini kan ada bintang-bintangnya nih guys. Bisa di upgrade tapi harus level 10. Oke, kita tambahin si levelnya dulu. Oke, kita coba untuk use item 14 kali, 90 kali. Oh, maaf. Ya, ini ada yang 5000 ternyata yang tadi kita dapetin. Mampus. Mampus lu. Level 9. Pakai lagi. Oke, pakai lagi. Pakai lagi. Nah, level 10 enggak tuh. Oke, kita coba upgrade bintangnya. Mantep, ini dia. Once your commander reach a certain level, you must upgrade their star level before they can advance in any video. Bahasa Inggris gue jelek. Oke, sih. Oke, by the way, ini kita bisa. Oh.
Oh, ini ada tingkat keberhasilannya. Apa gimana? Oh, enggak. Oke. Kita upgrade nih. Develop. Apakah dapat? Woohoo! Kita max levelnya bisa level 20. Oh, skillnya nambah cuy. Mantap sekali. Zamuru kita sudah kita upgrade tuh nih. Ngomong apa sih waktu goblok? Oke, talentnya jadi lumayan banyak yang nambah. Karena kita tadi dari level 6 ke level 10 ya. Jadi kita bisa nge-upgrade-upgrade yang di sini. Oke, kita coba untuk allotrop dulu. Kita ambil-ambilin. Oke, mantap. Kita dapat buff-buff untuk trop kita ya. Jadi si samurai gue ini sangat berpengaruh nanti kalau misalkan jadi kepala pemimpinnya, dia bisa ngasih buff-buff ke anak buahnya gitu loh. Dan tadi kita dapetin yang namanya Sun Tzu. Wah, cetase. Powernya 2500 cuy. Kita coba upgrade tuh. Upgrade tuh. Kita upgrade tuh sampai level 11 dulu dah. Oh, aura. Kita level 11 tuh nih. Talent kita coba ambil yang ini. Dapat buff skill damage taken 2%. Oke, nice pisan. Keren. Yaudah guys. Kalau misalkan gua terus-terusan main game ini yang ada kelamaan nanti. Yaudah, mungkin sampai situ aja. Jadi jangan lupa sekali lagi klik link di deskripsi untuk download gamenya. Kalau kalian mau main game ini dan join ke alliance gua atau guild gua di Focus. Dan masukkan gift code-nya sekali lagi. Biar kalian dapetin item-item in-game. 200 gems, 1 silver key. Key apa key? Key, 50 ribu food, 50 ribu wood. Oke, sip, mantap, keren. Yaudah guys, sampai sini aja. Gua Mr. Rock undur diri. Bye-bye.